Saya tak, sudah tak maafkan sebentar. Tapi secara fikih jelas, sampai lihat di Sulam Taufik, termasuk minal kafir apa? Ijabu malam, wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyari ya, musyari. Bukan tukang bikin syariat tapi ini, musyari tukang yang di jalan mungkin ini. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya, saking fanatiknya ilmu itu, kalau khalnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam, karena trennya pesantren itu gitu, kalau alumni itu harus hadir pas khol atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu, gak pernah ada undangan, sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak, sampai sekarang gak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam, ya jim. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini gak orang Indonesia ini pak. Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya, monggo sak kerso. Ah, padha sak kerso milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah, tak maafkan kan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ya ngatur kiai dosa lagi udah. Ya ini jelas ya. Jadi ada tiga kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tegas nahi mungkar atau apalah. Ya mulai dulu ya, dawa ilaman yakhlidul bukhdolah wayudhirul, tadi apa? Ilaman yakhlidul qawla alaih wayudhirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya, ada terus ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wala yata'aradu lah, jadi gak ngambil apa? Sikap, orang Jawa gak melok. Melok, nah. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita ada menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu gak pernah negur orang, gak pernah apa, tapi bisa merubah, ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tabluhu haddat tawatur, karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama, bazar kasih apa enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu enggak main kekerasan tapi merubah. Nah, kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah malah tadi seneng aja. Kalau ini semua orang pakai hijab ribet, malah itu yang ribet kalau sampean nganti niatnya gitu ribet, enggak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ila man yang zuri ilaihi bi'ainir rahmah wa la yu'athirul muqoto'ah wa tabal. Terus fahadihi dako iku diniyatun takhtalifu fiha turukus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda, karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kang saking santunya, saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu orang baik padahal gak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabui bapakku terus. Jadi dia sama sayang sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya yo nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu bu, sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Karena trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu gak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Kalau sudah muka libal kulub gak pernah tahu kita. Ya, makanya sudah lah, dungu aja ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Ini para istri harus dungu ya mukallibal qulub tsabbit qalbi zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak gak berani doa gitu. Tsabbit qalbi ala mahabbati zaujati, gak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang gak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas, fahadihi daqa'iku diniyah takhtalifu fiyah turukus salikin. Nah daqa'ik itu artinya gini ya, daqa'ik itu sudah detail. Dikoh, daqa'ik jamaknya daqiqoh, dikoh itu detail. Bukan daqa'ik bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqoh, daqa'ik ada menit barang ini apa? Dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail, detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini ada warung kopi ya, warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Terus ini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja, contoh yang awam saja, model goblok saja. Kita ngaji model awam saja.
Terus kamu orang netral. Maksudnya netral juga enggak soleh-soleh banget, ya enggak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan enggak soleh-soleh banget. Ya enggak jelas lah bahasa pasnya itu enggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akhuruna atarofu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhara. Delok kiai ya gelem, delok wedok ya gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan sholihah. Wah, Quran saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu masuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya itarofu bidzunubihim, kalau malam ya istighfar. Astagfirullahaladzim. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas. Sudah kamu partainya itulah, jelas sudah. Kan kita enggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi nu anda lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu, kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya, ya betul. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya, solihah itu ya solihah lah. Misalnya. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Kesini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagungan di gardu, di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka gak tertarik kita, di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Ya di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda suruyon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus mbok takok iku sunah Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakok, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah weh. Kon maca ngene, kon poso ngene kan mesti. Nah ini cerita aja kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa. Ini teori, dakoke gitu. Nah, tapi kalau bawaannya orang saleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak enak maam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering enggak kelar marung, tamu saiki wis ape mertamu wis nang hotel mangan sik ribet. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu, ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat.